On Swiss. Tak ada. Langsung tak hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi eh. Okay, ni ada satu TV Samsung 32 inci rasanya. 32 inci. Dengan masalah dia, dia tak hidup langsung eh. Kira mati total lah. Bila kita on switch tu, lampu indicator standby pun tak ada. Memang bila, bila kita buka button pun, dia tak ada apa eh. Tu dikira macam mati total lah kita panggil. Ni TV dia Samsung. Oh ya, yeah. Okay. Ni apakah penyebabnya, sama-sama kita saksikan. Kita buka dulu eh, dia punya cover. Cover di belakang ni. Saya ambil multimeter, kemudian saya ambil supply power. Saya nak cuba on dulu, tengok voltage ada masuk ke tak ada masuk. Saya on ke switch. Okay, on switch, kemudian ambil multimeter, set pada voltage AC ya. Kita nak tengok supply masuk dulu. Ini use neutral, di mana neutral tak apa, kita tengok dulu ya dekat voltage, dekat voltage ke, dekat kapasitor ni kita tengok ada voltage ke tak ada voltage. Okey, dekat kapasitor ni ada ya 376, tu maksudnya fuse dia okey lah. Sekarang saya nak cabut dulu board power ni off fuse. Okey, sebab tadi kita dah on switch kan, bila dah on switch dekat kapasitor besar ni, biasanya dia akan ada voltage lagi ni. Ok, dia masih ada voltage dekat kapasitor besar ni, masih ada 200, masih ada 160 lebih lagi eh. Tu kena jaga-jaga tu, itu kena discharge dulu. Jaga-jaga ni tu kalau terpegang. Saya nak keluarkan dulu dia punya board, nanti baru senang kita nak check. Hati-hati pegang bot ni sebab dia masih ada voltage pada kapasitor tu, sebab saya tak discharge lagi ya. Sekarang jom. Okay, sekarang kita dah masuk bilik bedah. Okay, saya akan check balik semula. Tengok voltage pada kapasitor ni dia dah turun ke ataupun masih ada di sini eh. Okey, dia tinggal 12 volt dia. 12 volt DC. 12 volt ni boleh lah kalau nak discharge pakai. Pakai ini jelah eh, senang, cepat sikit. Sentuh je dua kaki ni. Voltage dia dah rendah eh. Jangan tiru aksi tu eh. Aksi tu tak betul tu. Okay, voltage dia dah kosong eh. Okay, dia bila kita check bahagian primary, kita check dekat bahagian voltage capacitor ni, high voltage capacitor ni, dia ada voltage, maknanya dia sebelum-sebelum tu semua dia okay. Dia tak ada masalah. Bridge rectifier ni pun okay. Kalau bridge rectifier ni dia short, capacitor ni dia takkan ada voltage kat sini, sebab fuse ni dia dah akan, dia dah putus. Tapi ni fuse dia masih okay. Okay, fuse masih okay. Jadi tak apa lah, saya tunjuk eh. Fuse dia okay. Kemudian saya tunjuk juga cara check untuk ni bridge rectifier ni. Dia pakai 2 ampere 500 volt. Yang ni. Terbalik kan kedudukan dia di sini. Ada 4 ni. 1, 2, 3, 4. Ni bridge rectifier. Nak check dia, set pada mode diode. Kemudian satu letak di sini.
Kemudian kita jalankan dia. Tak ada. Tak ada. Tak ada bacaan, ya. Juga tak ada bacaan. Kemudian kita terbalikkan merah pula letak kat ujung ni. Kemudian kita check 0.6 normal. 0.6 normal. 0.5 normal. Okey. Kemudian hitam kat ujung ni, merah pula jalan. 0.6 normal. 0.6 normal. 0.5 normal. Terbalikkan pula. Merah kat ujung ni, hitam pula jalan. Tak ada, normal satu arah je. Tak ada. Tak ada. Okey. Dah ayolah brake rectifier ni dia okey. Kemudian bila brake rectifier ni okey, barulah dia akan pergi tukarkan AC pada DC, kemudian barulah dia akan tapis voltage tu pada kapasitor besar ni. Bila nak masuk kapasitor ni, dia akan ada kat sini, dia akan ada MOSFET lah. Sini MOSFET ni masih baik ni. Sebab apa baik? Sebab permulaan dia ni tak ada apa. Biasa kalau MOSFET tu pun short pun, dia akan fuse akan putus juga. Tapi ni fuse tak putus, kapasitor memang masih ada voltage. So MOSFET ni dia masih okey. Tapi saya check juga cara tu, check, saya tunjuk kat cara check dia. Saya letak dulu merah di tengah, kemudian hitam sini tak ada bacaan. Saya letak pula hitam di sini. Okey, normal tak ada bacaan. Kemudian merah di ujung ni. Okey, 0.8. Hitam di sini. 0.5. Okey, tak ada tanda-tanda dia short, eh. Hitam pula kat sini, merah pula kat sini. 2.8. Tinggi. Tak ada. Okey, 4. Dia kalau short, dia memang short macam tu. Dia short. Ataupun dia ni dekat-dekat dengan kosong tu. Dia dah nak short lah tu. Okay, kat sini dia akan ada satu IC. Apa nama ni? PWM IC. Kat sini dia pakai. Tak berapa nampak. Tak berapa jelas. MOSFET ni okey. Kemudian kalian saya pasti yang power IC ni juga dia okey. Dia pakai apa ni? 3511 eh? Tak nampak. 3S111. Lebih kurang macam tu lah. Ke SR ni tak nampak. Okay, bila dah ada power IC PWM ni, lepas tu barulah ada switching transformer ni. Transformer ni dia jalan dalam keadaan DC, ya. Berbeza dengan satu lagi power supply. Power supply yang satu lagi tu biasanya dia AC. Itu step down dia. Yang ni dia berfungsi dalam DC. Macam mana dia berfungsi? Dia sebab tu dia ada MOSFET dan dia ada PWM IC. Dia akan bagi signal denyut. Tak sempat dia di sini, dia akan kontrol lah ni. Laju. Barulah secondary ni akan ada voltage. Saya rasa tak ada apa-apa masalah pada bahagian primary ni. Bahagian primary macam mana kita tahu? Bahagian primary dengan secondary. Bahagian primary dia akan high voltage. Biasanya dia akan tunjuk macam ada garis ni. Empat garis yang dia akan bahagi primary dan secondary. So primary hot, secondary dia tulis cold. Okay. Sekarang bila dah ada generate kat sini signal semua laju pada transformer ni, dia akan keluarkan output voltage. Output voltage pada transformer ni kita akan check pada diode. Kalau kita check terus dekat transformer ni memang tak akan dapat bacaan. Kita kena check pada diode. Kat sini dia ada dua diode. Lepas transformer ni dia ada dua diode. Okay, dua diode ni kita kena check. Set pada mode diode, eh. Anode pada anode, cathode pada cathode. Nampak, eh? Short. Macam ni. Short. Diode ni macam ni, short. Dua-dua ni short. Terbalik kan? Juga memang short. Short, eh? Dia tak short macam mana? Contoh saya tengok diode lain, kat sini. Ni macam ni ada diode, saya check kat sini. Dia akan ada bacaan 0.5, terbalik kan? Dia takkan ada bacaan sebab diode ni dia satu arah je. Dia takkan patah balik. 0.5. Yang ni dua-dua arah dia boleh short. Kemungkinan dia berpunca daripada diode ni, eh. Saya tengok keadaan diode ni dia sambung secara dua-dua secara selari. Jadinya saya kena cabut dulu satu diode tengok. Yang mana satukah yang sebenarnya yang short? Dua-dua short ataupun satu? Uish, pergi. Susah nak buat kan. Tambah sikit dia punya timur supaya memudahkan kerja untuk mencabut dia. Okay. Kemudian kita akan tarik sebelah, dua-dua kaki ni sebelah je kita tarik keluar.
Okey. Okey. Kita dah tanggalkan sebelah kaki untuk dua-dua diode ni, kita akan check sekali lagi. Kita nak tengok dua-dua short ke satu saja. Ni short. Okey. Okey, yang ni okey eh? Yang ni masih okey. Satu ni je short. Satu tu short, kita akan cabut terus satu ni. Yang ini. Tengok dia pakai apa? SB515. 5 ampere 150 volt kalau tak silap. Check sekali lagi. Lagi lah. Okay, short. Balikkan pun juga short. Ini saya cari sekejap eh. Okay, disebabkan saya tak ada yang 5 ampere 150 volt ni, diode ni saya tak ada. Saya ada yang 5 ampere 200 volt. Sebab saya tak ada yang itu, jadi saya akan tukar dua-dua diode tu, pakai yang 5 200. Tak ada masalah eh, 5 ampere 200 volt. Yang asal ni tadi 5 ampere 150 volt. Jadi dia tak ada masalah untuk tukar. Saya tukar dia dulu. Okay. Ni yang short. Okay. Ni yang elok. Satu lagi elok tadi. Saya akan bengkokkan dulu kaki dia. Satu. Dua. Sebelum tu, kita check dulu. Takut beli pun, takut dia short eh. Eh, takut pula. 0.3 lah. Okay. 0.3 lah. Okay. Diode baru ni, tak ada masalah. Kita akan pasang semula. Denyut jantungku berdetak, terasa indahnya dunia ini kita yang punya. Okay, solder dulu. Cantik tak susunan dia? Okay tu, cantik dia. Baru kita solder lah, dua-dua kaki. Alright. Okay. Tak perlu potong sebab memang saya pasang macam asal, dia tinggi sikit eh. Okay, tekan dia tinggi sikit. Macam tu. Dan kita akan check sekali lagi, masih ada short ataupun tak ada short. Okay, tak ada, normal. Okay, normal. Jadi kalau tengok ada kapasitor kembung ke, yang tu tukar. Yang ni tak ada eh. Yang ni kita check je lah. Diode-diode yang ada lagi kat sini. Okay. 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 Ah, itu saja. Kapasitor pun okay. Tengok-tengok lah kalau kapasitor biru ni, kadang dia ada crack ke pecah ke, yang tu boleh tukar lah. Tengok tak ada masalah. Jadi itu saja rasanya. Saya akan test dulu. Okey. Saya cucuk dah. Kemudian kat mana nak letak dia punya negatif. Pin mana negatif? Ini ke? Negatif dia adalah di sini. Okey, jumper ni negatif. Okey, jumper ni dia negatif eh. Sebab saya tengok tadi dia punya jumper ni adalah negatif. Jadi saya akan on set multimeter pada voltage DC. Sebab kat sini dia ada tulis 13 volt lah. Jadi kita kena check kat sini. Merah kat sini, hitam di sini. Okey, ada 14 volt. Negatif kat sini, sini ada. Okay, dia ada output eh.
sekarang dia dah okey power supply ni. Mana ada label untuk 5 volt, mana 5 volt tak nampak pula. Sini memang 13 volt. 13 volt oh, memang voltage dia memang 13 volt eh. Okey. Itu saja. Dah okey eh. Sekarang saya akan sambung pada pasang semula pada TV. Okey, dah dapat pasang semula. Buat ni. Saya pegang hati-hati yang buat tu sebab dia macam ada voltage pada kapasitor tadi tu. Dah letak pakai sarung tangan ni. Ini net. Okey, dah hidup eh. Okey, TV dah hidup. Okey, dah ada sih. Dah nampak dia punya apa ni? Check cable connection. Ni mana ni? Button. Okey. Alright, TV dah sihat. Okey. Okay, setakat itu sajalah video saya pada kali ini. Semoga apa yang saya kongsikan ini bermanfaat untuk semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.